Baru-baru ini putri ketiga dari bos MNC Group Haritanu Sudibyo, yakni Jessica Herliani Tanu Sudibyo, dilamar oleh sang kekasih Jonathan Natakusuma. Adapun Jonathan merupakan putra dari bos MTech Vovo Saryatmaja. Baik Jessica ataupun Jonathan sama-sama merupakan orang penting dalam perusahaannya masing-masing. Lamaran Jessica Tanu Sudibyo dan Jonathan Natakusuma dilakukan pada Minggu 30 Januari lalu. Momen ini pun diunggah di akun Instagram Jessica dan juga saudari-saudarinya. Dalam Instagramnya, Jessica mengunggah foto saat Jonathan berlutut di hadapannya sambil menyerahkan cincin berlian. Jessica juga meluapkan kebahagiaannya melalui keterangan unggahan setelah menerima pinangan dari Jonathan. Dikutip dari tribunews.com, keduanya merupakan sama-sama anak dari pimpinan tertinggi dua media besar di Indonesia. Jonathan merupakan putra dari bos MTech Vovo Saryatmaja. Dia sendiri saat ini memiliki posisi sebagai Chief Investment Officer atau CIO di Quantum Alpha. Sedangkan Jessica adalah putri ketiga dari Haritanu Sudibyo yang merupakan bos MNC Group. Jessica mengemban tugas sebagai Direktur MNC Financial Service di MNC Group. Anak ketiga dari lima bersaudara ini menempuh pendidikan di tiga kampus ternama, yakni Biola University di California, Amerika Serikat, kemudian Macquarie University, dan New South Wales University. Jessica pernah maju sebagai calon legislatif bersama dua kakaknya, yakni Angela dan Valencia, melalui Partai Perindo. Wanita kelahiran 15 Juni 1994 ini maju sebagai caleg untuk Dapil Jawa Timur 7 pada 2019 silam. Namun kala itu langkahnya terhenti karena kurangnya dukungan suara. Saat ini Jessica disibukkan dengan sejumlah aktivitas di perusahaan MNC Group.